1, 2, 3, action. Sama siang pemirsa, terjadi kemacetan tak berujung dan tak berdasar di daerah Cirebon. Kemacetan ini terjadi dari pukul 8 sampai pukul di Indramayu. Kemacetan ini terjadi dari pukul 8 sampai pukul 12 siang hari ini. Dapat dilihat di sini banyak bus-bus dan truk-truk yang merayap. Dan pada saat ini kami terhubung koresponden kami di daerah rawan kemacetan. Halo Bung Ardian. Ya. Bung Rian. Gimana? Putus Bung Ardian. Halo. Ya Bung Rian. Ya, Bung Rian, ya. Bisa mendengar suara saya? Ya. Bung Rian. Halo, ya. Bisa mendengar suara saya? Wes tak lah ngomong. Maaf sekali ternyata ada gangguan teknis dari satelit Palapa kami. Kami terhubung lagi dengan Bung Ardian. Halo Bung Ardian. Oh iya. Ah, jelas ya sekali ini. Bung Rian. Jelas sekali suara bisnya Bung Rian. Di sini kita dapat Anda laporkan enggak? Enggak. Apakah Anda bisa melaporkan keadaan kemacetan yang ada di daerah Indra Melaku sana? Oh, bisa sekali. Di sini kita lihat sini. Hah? Motor ini. Di sini kita bisa lihat ya, di samping kiri kanan kita sedang terjadi padat merayap bis-bis, truk-truk. Di sini sedang Bentar, Mas. Ada sponsor. Wawancara. Mas, dada dulu Mas. Iya. Kira-kira kerugian pembebanan pada jalan berapa ya, Bung Ardian ya? Tolong dihitung, Bung. Setelah kita hitung-hitung estimasi, menurut Dirjen Perhubungan, menurut sekitar 1M, Bung Rian. Ah, bohong, kamu lo gak bawa kalkulator. Itu kata Dirjen Perhubungan tadi, baru saya hubungi langsung dari Dirjen Perhubungan. Iya. Sekarang saya terhubung dengan koresponden yang paling penting di sini adalah Dirjen Perhubungan Blitar, Kota Blitar. Tapi macetnya di Indramayu. Ini Dirjen Perhubungan Blitar. Dia orangnya pendiam. Ferry Topless, Ferry Topping. Terima kasih. Kemudian ada korban supir truk. Mana? Closing. Oh, diblokir. Ya, dapat saya akhiri dari saya Rian Rus di acara kemacetan Indramayu.